Jangan lupa subscribe sama tekan tombol lonceng ya. Nirvana. Oke, kali ini kita mengulik chordnya lagu Nirvana ya, berjudul Lithium. Ini request dari teman kita yang sudah subscribe. Terima kasih sebelumnya sudah subscribe dan memberikan request. Nirvana ini memang band legend ya. Saya yang paling suka itu dari Nirvana pilihan chord. Sangat berbeda dengan band-band. Saya rasa belum ada ya untuk band-band yang chord-nya itu sekeren Nirvana gitu. Nirvana itu kaya banget atas
dengan nada-nada baru, nada-nada chord yang belum ada di zaman sekarang. Oke. Karena ini judulnya lithium. Saya nggak tahu artinya lithium. Mungkin ada yang lebih paham bahasa Inggris. Oke, kita coba chord-nya ya. Chord-nya saya ambil dari E ya. Oh ya, sebelumnya saya mau jelaskan dulu. Jadi untuk main di lagu lithium ini, saya menurunkan satu note untuk gitarnya. Jadi yang tadinya untuk di tali 6-nya, tali 6 kalian di E, yang ini kalian mainnya di D. Ya, bukan drop D, tapi semua setelannya dirubah. Tali 6-nya di D, tali 5-nya di G, tali 4-nya di C, tali 3-nya di F, tali 2 di A, tali 1-nya di D. Jadi dia turun 2 fret turunnya atau 1 note. Oke, saya mainnya dari E ya. G Chris, C Chris, A, C, D, B, D. Kembali lagi dari awal. E, G Chris, C Chris, A, A, C, D, B, D. Dia main melodi ya. Saya tidak bilang ini mirip atau persis, saya cuma sesuai dengan kemampuan saya saja. Nah, kalau mau main versi saya akan jelaskan juga. Iya. Versi cepatnya dia. Chordnya cuma itu, terus ada di ref ya. Oke, dia ref dulu ya, ref. Kalau ada yang bertanya ini berapa lama, ini dia 8 kali putar. Satu putarannya. Itu satu. Dua. Tiga. Kalian sampai 8 kali, baru dia nanti masuk.
balik lagi dia di B ke E lagi. Oke, cerita cukup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.